Presiden Joko Widodo terus mengikuti perkembangan kasus kerusuhan yang melibatkan mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya beberapa waktu lalu. Jokowi mengklaim saat ini situasi sudah kembali normal. Hal ini menunjukkan kebesaran hati bersama untuk saling menghargai sebagai saudara sebangsa setanah air. Ini disampaikan dalam konferensi persnya di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis kemarin. Pemerintah terus memantau kinerja Kapolri yang ditugaskan untuk menindak hukum pelaku diskriminasi ras dan etnis yang rasis. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya terus mengikuti perkembangan yang ada di tanah Papua, dan alhamdulillah situasi sudah berjalan normal kembali. Permintaan maaf sudah dilakukan, dan ini menunjukkan kebesaran hati kita bersama untuk saling menghormati, untuk saling menghargai sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Saya juga telah memerintahkan kepada Kapolri untuk menindak secara hukum tindakan diskriminasi ras dan etnis yang rasis secara tegas. Dalam waktu dekat, Jokowi akan mengundang para tokoh adat Papua dan Papua Barat, tokoh masyarakat, hingga tokoh agama ke Istana Negara. Azizul Hakim, Genpi.co.